Kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan terkumpulnya umat Islam dengan jumlah lebih dari 7 juta orang di jantung ibu kota negara, yang akhirnya melahirkan spirit yang luar biasa, spirit 212 yang imbasnya kita bisa rasakan hingga hari ini. Saudaraku, tapi saya mengajak, apapun usaha kita, apapun niatan kita, mari kita luruskan terlebih dahulu. Apabila saat ini kita berusaha membangkitkan ekonomi iman, ekonomi umat dengan berniaga, tentu niaganya kita ini harus perniagaan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Mari kita buka kembali surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.